Baik, silakan yang mau turun nanti bisa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki atau kereta yang lain ya, bisa. Itu dia. Nah, kita lanjutkan lagi ke depan ya. Dan juga informasi buat Bapak dan Ibu yang berminat membeli buah-buahan segar ya, kami ada toko buah ya di depan ya, mungkin yang tadi tidak sempat membeli buah ya, ada toko buah di depan, letaknya tepat ada di sebelah kiri shelter kereta ya. Jadi Ibu masuk dari gedung informasi, nanti ada di sebelah kiri shelter kereta ya, dan di sebelah kanannya itu ada toko souvenir ya. Nanti bagi Bapak dan Ibu yang berminat untuk membeli souvenir Taman Wisata Mekarsari ini bisa datang ke toko souvenir yang ada di depan ya, yang di sebelah kanan shelter kereta. Itu juga Bapak dan Ibu yang berminat mengajak putra-putrinya bermain ya, bisa datang ke Kids Fun Deli, letaknya ada di sebelah kanan ya. Bisa ada berbagai macam permainan ya, diantaranya ada mini go-kart, monorail, aeroplane, ATV pun juga ada ya. Nah, untuk yang di sebelah kanan ini ada pohon Kamboja ya, dia kacau Kamboja Jepang. Baik, Bapak dan juga yang berminat menikmati keindahan Taman Wisata Mekarsari dari ketinggian 30 meter bisa masuk ke Menara Pandang ya. Nah, ada di sebelah kanan itu dia Menara Pandang dengan membeli tiket seharga Rp3.000 ya, itu dia. Mau langsung ke tempat parkir atau di sini aja. Baik, kalau di sini ya. Terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Ibu dan Bapak ya. Jangan lupa periksa kembali barang-barang bawaannya. Kami memohon maaf apabila pelayanan kami kurang memuaskan ya. Sekali lagi atas kunjungan Bapak dan Ibu ya, kami ucapkan terima kasih. Selamat sore ya. Ya, kami harap juga Bapak dan Ibu dapat berkunjung kembali ke Taman Wisata Mekarsari tentunya. Atas perhatian dan kebersamaannya. Kami ucapkan terima kasih. Selamat sore.